Oke. Halo guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share resepi sambal ayam penyet. Ini untuk peniaga punya. Korang boleh ambil resepi ni. Saya halalkan dunia dan akhirat. Oke. Bahan-bahan pertama, tengok sini. Kita ada lebih kurang 10 ulas bawang putih, padi, cili merah besar. Dan kita dah cuci semua. Kemudian kat sini ada bawang Holland 2 biji, bawang merah, tomato. Yang paling penting sekali, belacan. Sekali kita kena goreng bahan-bahan ni dulu. Minyak. Ini. Okay, minyak kita pun dah panas. Kan? Ni. Cili merah. Kemudian kita kacau-kacau dulu. Belacan. Kita goreng dia agak-agak layu je. Dia layu-layu sikit macam ni je. Kemudian kita angkat. Dah kita angkat macam ni, nanti kita chopper Kita dalam chopper. Kita chopper kasar je. Ni kejadian dia selepas kita chopper. Kita dah chopper dah. Chopper. Sekarang jom kita goreng. Ni minyak yang bekas kita goreng yang tadi ya. Okey, sekarang perasa dia pula, jom. Perasa dia kita letak sedikit, satu sudu Ajinomoto. Gula. Ni terpulang kita masing-masing je lah. Nak letak jiji Ajinomoto boleh, gula boleh, garam. Yang penting cukup rasa. Dah. Ini dia. Ini bekas dia. Okay guys, inilah dia. Tengok sini. Inilah dia sambal kita. Kita dalam bekas nampak guys. So guys, jangan lupa follow, like, comment, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.